الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علم في دارين آمين Paraun ini satu cabang masalah, Laukola diwakili, jikalau berkata iya, mewakil kepada wakil yang ngomong, kata yang mewakilkan, kata yang memberi perwakilan, ngomong sama yang wakilin, biak jual olehmu akan dia, bikam syita dengan berapa yang kamu kehendaki, dengan berapa duit yang kamu harga, kamu kehendaki, ya, serah kamu dah kira-kira yang kamu jual berapa ya kalau Mewakil yang ngomong begitu maka boleh bagi wakil baik oleh menjualnya bigub din ya, dengan kerugian yang tampak ya. ya kerugian yang kecil yang tampak kerugian yang ya tidak sewajarnya rugi banget bahasa kita kita boleh tuh begitu lebih nasihatin tidak boleh dia jual dengan cara nasiah angsuran, nggak boleh. Jadi dalam Islam angsuran sangat nggak bagus banget, ya. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kalau angsuran sangat dipermudah, kenapa? Karena ada bunga di situ, ya. Yang bagus yang ini yang benar, ya. wala bi ghairi naqdil tadi dan tidak boleh juga dengan yang uh, dengan selain uh, uang mata uang negeri nggak boleh pakai mata uang bukan negeri itu jadi mesti pakai mata uang negeri. Au bimashita atau dia ngomong begini wakil kepada wakil dengan apa yang kau kehendaki. Au bimatarau atau dengan apa yang engkau lihat engkau pendapati. Kalau muwakil ngomong kayak begitu, falahu maka boleh bagi wakil bayahu oleh menjualnya bi ghairi naqdil baladi dengan selain mata uang negeri. Nah. Setelah itu Ya. Bukan pakai uang mata negeri itu boleh silakan. Indonesia kita di sini pakai mata uang ya ringgit umpama ya. Tapi lebih gubdin wala bi nasiatin tidak boleh menjual dengan kerugian yang tanpa ya, dengan rugi, nggak boleh menjual dengan yang rugi dan juga tidak boleh menjual dengan cara angsuran binasiatin. Jadi mesti kontan. Aubikai fasita atau mewakil ngomongnya dengan cara kau kehendaki lah ya, setradah. Ya. ngomong begitu, falahu maka boleh baginya bagi wakil baik oleh menjualnya binasiatin dengan uh, angsuran. la bi gubnin tidak boleh dengan rugi wala bi ghani naqdil baladi dan juga tidak boleh dengan ya, selain mata uang negeri itu au bi ma'azza wahana atau dengan harga yang tinggi atau rendah dan rendah ya tinggi atau rendah ya ya Yeah. Ya. si wakilnya enggak kalau begitu dengan harga yang tinggi ya atau juga harga yang rendah ya aun ya jadi enggak apa-apa dah begini ya ya falahu maka boleh baginya bagi wakil bai'u oleh menjualnya bi aradin wa gubnin ya dengan harta dagangan arad harta dagangan ya jual pakai harta dagangannya dan dengan rugi boleh la nasiatin tidak boleh dengan nasi'ah tidak boleh dengan cara angsuran. Wala yabiul wakilu tidak boleh wakil menjual linafsi kepada dirinya. Enggak boleh. Ya, wa maulihi dan juga tidak boleh ya, jual kepada yang diwalikannya. Nah. wa in azina lahu sekalipun muakil mengizinkan kepadanya fizalika kepada demikian sekalipun diizinin saya yang melihat uh, uh, muakil umpama begitu sekalipun diizinin ya ini bilang begitu ya diizinin wa qaddar enggak boleh tetap dan ia menetapkan baginya asamana akan harga dibilangin harganya segini ya ya sekalipun begitu tetap enggak boleh ya jual ama ama dirinya sendiri tuh ya, si wakil khilafan ibni ya. berbeda bagi ibni jadi ibni rifat bolehin ya nah kenapa bisa nggak boleh di sini limtina ittihadil mujibi wal karena tercegah karena ketidakan satu uh, ijab dan kabul ya mujib wal qabil ya. orang yang mengijabahkan dan orang yang menerima satu doang ya. nggak bisa di situ wah ini tafat tuhmatu sekalipun tidak ada kecurigaan di situ sama-sama yakin orang terpercaya tetap nggak boleh dihilah bi abi lain hal dengan bapaknya dia jual sama bapaknya boleh Wawala ni anaknya, dia jual sama anaknya, ar-rosyid tapi, anaknya yang rosyid, yang sudah cerdas boleh ya. Walaya sihu tidak sah albayu menjual bisa manil misri ya dengan harga misil ya, harga pasaran ma'uju di rohimin nah, serta ada ya, serta ada orang yang gemar ya, orang yang suka orang yang mau miziadatin dengan yang lebih dengan lebih ada orang yang jual dengan harga yang di atas ya, 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 ada orang yang jual dengan harga yang di atas, lebih mahal. Ya. Nah, jadi wakil nggak boleh tuh jual dengan harga misil, padahal ada orang yang mau beli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga misil. Iya, kan bodoh kalau begitu. Ya, ada orang mau beli mahal, kok nggak dijual yang mahal, ya? bi ziyadatin yeah. ya. la ya taqobanu bi misliha in wasiq yeah. yang tidak merugikan ya yeah. mm -mm. dengan yang yang dengan misilnya itu in wasiq jika dia terpercaya dengannya qol azra'i berkata oleh imam azra'i walam yakun masih membahas orang ini orang yang mau lebih Belinya, uh, jub, uh, belinya belinya beli ada ya masih dengan ada orang yang mau beli lebih harganya dan tidak adalah dia orang yang mau beli lebih mematilan dia itu ya, orang orang itu tidak biasa ya kata kita artikan biasa ini ya karena ada lamnya, ada yakunnya tidak biasa ya, menunda-nunda pelunasan orangnya biasanya bayarnya kontan ya udah dia kalau biasa eh, udah dia ini bayarnya lebih daripada misil lebih mahal udah begitu orangnya nggak biasa nunda-nunda membayar wala malu dan juga eh, tidak juga hartanya au kasbu atau usahanya haraman tidak haram jadi usahanya bagus salah au huwa kunu au aksaru atau dia seluruhnya atau kebanyakannya, ya hartanya itu, ya tidak haram. Pak maka jika didapat ya orang yang gemar dengan bertambah itu, ya fiza nah, majlis, adanya orang yang gemar yang mau beli lebih daripada harga misil, ya pada masa khiar nah, dia di tengah-tengah masa khiar awi syarti atau khiar atau pada khiar majelis atau khiar syarat walau lil mustari sekalipun bagi orang yang beli itu wahdahu ya bagi orang yang beli itu sekalipun ya khiar itu milik orang yang beli ya sekalipun ya walam yardo dan ia tidak reda ya enggak suka maksudnya enggak mau hmm. pembeli pertama bizianati dengan lebih uh, jadi pembeli pertama tetap enggak mau nambah ada pembeli kedua mau yang lebih yeah. dia mau tambahin pembeli pertama belinya umpama 10.000 pembeli kedua berani dia 15.000 Fasahul wali wakilu al-akda hmm. ujuban. <tuh> Maka rusak oleh wakil akan ya, akan akadnya itu ya, maka merusak oleh wakil akan akadnya. Ujuban hakannya wajib jadi si wakil wajib merusak akadnya. Bil banyak ya, dengan jualnya itu lirorimi kepada orang yang gemar dati orang yang mau ya, dengan yang lebih dari harga misil. Wa illa jikalau kagak dia rusak akadnya, infasa khawbi nafsi akadnya rusak dengan sendirinya. Masya Allah. Karena itu kebodohan. Ya, ada orang yang mau beli lebih dari itu kok nggak mau. Gitu ya. Wala yusali Nah, ini lain lagi masalahnya. Tidak boleh menyerahkan oleh wakil bilbayi dengan jual bihadil mabi dengan ya, keadaan barang yang dijual hatta sehingga halak sehingga dia menerima harga yang kontan ya jadi nggak boleh itu si wakil ya wakil ini dalam menjual nggak boleh dia si wakil dengan jual dengan menjual dengan keadaan Ya, keadaan barang yang dijual itu ya, dengan keadaan barang yang jual secara kontan, jadi nggak boleh dia menyerahkan. Tuh ya, sehingga dia menerima harga yang kontan. Jadi jualnya barangnya kontan, uh, dia juga harus menerima barang yang kontan. Wa inna jika enggak domina lil wakili lil muwakili menjamin bagi yang mewakilkan menjamin si wakil kepada yang mewakilkan kimatan mabi'i akan harga barang yang dijual itu walau mislian sekalipun dengan ya secara misil sekalipun barang itu mislian ya sekalipun ya, sekalipun dia itu yang uh, sekalipun uh, harganya itu misil ya yang berlaku umum ya, sekalipun. Wallahu alam